Jadi Tribuners, ini yang sementara dipamerkan ini adalah Morris Garage tipe HS. Selamat sore Tribuners, saat ini saya berada di Atrium Mega Mall Manado dan saat ini tengah berlangsung pameran dari Morris Garage. Morris Garage ini adalah mobil keluaran Inggris, jadi pabrikan Inggris, dan mobil ini sudah hadir di Sulut. Jadi bagi masyarakat Sulut yang mau membeli mobil, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan. Morris Garage ini mobil keluaran Inggris. Dari informasi yang kami peroleh, mobil ini, tapi bukan tipe yang dipamerkan ini, ada tipe yang lain, pernah tampil di beberapa film James Bond 007. Ini yang dipamerkan adalah SUV 2 baris. Kita akan lihat interiornya seperti ini. Ternyata yang dipamerkan ini adalah tipe Matic. Kalau kita lihat sepintas, ini tampilan panel meternya sudah full digital. Kemudian ini tuas transmisinya itu Matic. Ada juga armrest, tempat untuk sandaran tangan ketika berkendara. Ini AC-nya, ternyata AC-nya bisa disetel tingkat kedinginannya di masing-masing jendela AC-nya. Jadi bisa disetel, bukan sentral. Ini dia, ada ini layarnya berapa inci ini? Di layar 8.9. Ini tipe apa yang namanya? Jadi Tribuners, ini yang sementara dipamerkan ini adalah Morris Garage tipe HS. Tipe HS. Untuk joknya juga, kalau kita bisa lihat, sangat elegan, terbuat dari bahan premium. Seperti ini joknya. Dan dashboardnya mengusung konsep two-tone dan bahan sepertinya ini bahan kulit juga. Ya, ini untuk layar. Ini ternyata 10 inch. Ada mini cool box juga. Kemudian ini door trimnya sangat elegan, mengusung konsep dua warna. Sementara ini adalah baris yang kedua. Sangat lapang memang, karena dia hanya dua baris. Dan Tribuners, apa yang istimewa, ternyata Morris Garage tipe HS ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Punya sunroof ternyata. Keren kan? Kita akan lihat ini bagian belakangnya, bagasinya. Ini dia bagasi bagian belakangnya, sangat luas, sangat lapang.
ini untuk lampu C, lampu C-nya. Kita bisa lihat tampilan lampu C-nya. Jadi Tribuners, untuk informasinya hak distribusi dari Morris Garage ini dimiliki oleh Sinar Galesong. Seperti ini tampilan untuk lampu sein depan. Keren memang.